sepak bola lovers, dalam video kali ini kalian akan menyaksikan video tentang kabar pemain Brasil yang ledek Argentina usai tim Tango itu nggak lolos ke perempat final cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Duh, bagaimana ceritanya ya? Kalau kalian mau ikuti konten bola favorit di sepak bola aja ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Brasil berhasil lolos ke babak perempat final cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 setelah menjadi juara grup D dengan status tak terkalahkan. Tim Samba bakal menjajal kemampuan tim Piramida Mesir dalam babak perempat final yang bakal berlangsung sore nanti. Bahagia Brasil, petaka bagi Argentina. Brasil dan Argentina memang dikenal sebagai musuh bebuyutan di kancah sepak bola internasional. Nasib Argentina tidak seberuntung Dani Alves and the gang. Mereka harus tersingkir dan angkat koper lebih cepat dari laga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Padahal secara permainan Argentina nggak jelek-jelek amat sih. Nah, saat Argentina ditahan imbang Spanyol dengan skor 1 sama dalam matchday ketiga, sejumlah pemain Brasil yang sudah menyelesaikan pertandingan kepo terhadap rival mereka itu. Tim ABK Leste memang memiliki poin yang sama dengan Mesir, namun kalah di agregat gol. Mau nggak mau, Argentina nggak lolos deh. Ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Jadi Babang Luis dari Brasil mengunggah video singkat di Instagram Stories. Nggak hanya sendirian, Luis bersama Richarlison, Reiner, dan Matheus Cunha sempat tersenyum seakan mengejek timnas Argentina yang nggak lolos ke babak perempat final. Selamat tinggal adik-adik kecil, tulis keterangan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Memang sih terkesan biasa-biasa saja, namun jika menoleh pada rivalitas mereka, seakan pernyataan dan senyuman itu seperti mengejek timnas Argentina. Sebagai catatan, Argentina terakhir mengalahkan Brasil dalam ajang Copa America dengan skor 1-0. Brasil tentu saja merasa dipermalukan lantaran gelaran tersebut dilakukan di negaranya. Duh, ini drama banget sepertinya ya. By the way, apapun itu yang terjadi antara Brasil dan Argentina, pada kenyataannya Brasil akan menghadapi Mesir yang selalu memberikan kejutan dalam setiap pertandingan di cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Lalu, jika terjadi misalnya, andai kata seumpama nih, Brasil kalah dari Mesir, apa yang akan dilakukan Argentina ya? Baiklah di Sepak Bola Lovers, jangan lupa untuk terus saksikan berita video olahraga hanya di sepakbola.com.